salam sejahtera, selamat pagi Horas. Yang saya hormati Bapak Ibu Staf PU SMA Negeri 1 Sungai Indo beserta seluruh orang tua peserta didik baru serta yang kami cintai, seluruh peserta didik baru yang diterima di SMA Negeri 1 Simanindo tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas belas kasihannya kita dapat kembali memulai tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun situasi meluasnya wabah penyakit COVID-19, sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 18 tahun 2016 dan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 bahwa awal tahun pelajaran 2020-2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020. Setiap awal tahun pelajaran dimulai dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS dan biasanya itu dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Tentunya dimulai tanggal 13, 14, 15 Juli 2020 dan biasanya MPLS itu dilaksanakan di lingkungan sekolah. Namun berhubung karena merebaknya wabah penyakit COVID-19, maka untuk tahun pelajaran 2020 masa pengenalan lingkungan sekolah tetap dilaksanakan, namun peserta didiknya berada di rumah. Bapak Ibu guru memberikan materi-materi pengenalan lingkungan sekolah secara dari sekolah. Bagi siswa yang tidak memiliki HP Android atau gadget, maka materi-materi masa pengenalan lingkungan sekolah akan disampaikan kepada para siswa baru melalui kurir diantar ke rumah siswa tersebut. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk mengenal program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, pengenalan konsep, pengenalan diri, serta pembinaan awal untuk sekolah. Siswa kami yang kami banggakan. Adapun tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah adalah mengenali potensi diri peserta didik baru. Yang kedua, membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif peserta didik baru. Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah. Dan yang kelima, menumbuhkan perilaku positif siswa, antara lain kejujuran, kemandirian, saling menghargai, menghormati keberagaman, persatuan, hidup bersih, dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa. Siswa kami yang kami banggakan, selamat datang di SMA Negeri 1 Simanindo tahun pelajaran 2020-2021. Anda-anda inilah yang beruntung
menjadi siswa SMA Negeri 1 Simanindo menjadi siswa baru pada tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu saya minta kepada anak didik kami peserta didik baru supaya menggunakan waktu mulai dari tahun pelajaran 2020 ini 2021 sampai tamat kamu nantinya dari sekolah ini, pergunakanlah kesempatan yang baik ini untuk menimba ilmu, memperoleh pengalaman, dan mencintai lingkungan di SMA Negeri 1 Simanindo. Baik anak didik kami yang kami banggakan, SMA Negeri 1 Simanindo tentunya memiliki banyak program-program. Nah, program-program ini tentunya dicapai dengan acuan visi misi sekolah dan juga dengan adanya tujuan sekolah. Lalu dari visi misi sekolah ini dan tujuan sekolah ini dituangkanlah dia menjadi program kerja sekolah, yaitu rencana kerja sekolah. Di mana di dalam rencana kerja sekolah ini itu berisi 8 standar nasional pendidikan. Sehingga dari rencana kerja sekolah ini dijabarkan lagi dia menjadi program rencana kerja tahunan sekolah. Dan dibuat dia dalam anggaran, tentunya rencana anggaran perbelanjaan sekolah dan rencana kebutuhan anggaran sekolah atau RKAS yang sumber dananya berasal dari pemerintah, tentunya dana BOS. Untuk tingkat sekolah menengah atas, tentunya ini bersumber dari APBN nasional atau pusat. Maka amanah daripada kurikulum ini, kita harus membudayakan kegiatan sebelum masuk sekolah diawali dari pintu gerbang. Kita harus senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan menyenangkan. Dan pembelajaran yang kita laksanakan adalah pembelajaran interaktif, kreatif, dan menyenangkan dengan berbagai metode. Anak didik kami, peserta baru, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru maksudnya, dan seluruh orang tua kami yang berada di rumah, SMA Negeri 1 Simanindo dipimpin oleh Bapak Berti Tumangger sebagai kepala sekolah dan dibantu oleh 3 wakil atau pembantu kepala sekolah, yaitu Dr. Randus Adiamah Sinaga MPD sebagai wakil bidang kurikulum, Osmel Haryanja SPD sebagai wakil sarana prasarana dan humas, dan juga Bapak Aris Sialagan SPD MM sebagai wakil bidang kesiswaan. Anak didik kami sekalian, program-program di SMA Negeri 1 Simanindo tentunya di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, dari segi sarananya anak didik kami bahwa rombongan belajar untuk kegiatan tatap muka SMA Negeri 1 Simanindo memiliki 21 ruangan kelas atau rombongan belajar, dan masing-masing tingkatan kelas itu adalah 7 rombel. Jadi kelas 10 dia 7 rombel, kelas 11 dia 7 rombel, dan kelas 12 dia 7 rombel.
dan program atau jurusan yang dibuka di SMA Negeri 1 Simanindo itu ada dua jurusan atau peminatan, tentunya peminatan matematika ilmu alam dan peminatan ilmu sosial. Bapak Ibu guru, di SMA Negeri 1 Simanindo ada 45 orang dengan kualifikasi pendidikan sudah S1 semuanya, S2 ada 3 orang. Sementara staf TU ada 6 orang. Jadi jumlah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di SMA Negeri 1 Simanindo ada berjumlah 51 orang. Selamat pagi, selamat datang siswa kami. Saya Kepala SMA Negeri 1 Simanindo, Berti Tumangger, mengajar mata pelajaran biologi. Horas, saya Adia Mesinaga, Wakil Kepala Sekolah, mengajar Bahasa Inggris. Selanjutnya, Aris Syarlagan, SPD, MM, sehari-hari mengajar ekonomi. Ibu Ha Saida Tambun, SPD, sehari-hari mengajar kimia. Esra Limbung, SPD, mengajar matematika. Selanjutnya, Rosita Purba, SPD, mengajar seni. Selanjutnya, Rose Eplin Manurung, SPD, mengajar seni. Ibu Edina Tampubolen, SPD, mengajar agama Protestan. Ibu Leni Rotua Sinaga, SPD, mengajar seni. Ibu kita, Rumondang Sitohang, SPD, mengajar fisika. Ibu Tampubolon, mengajar kimia. Ibu kita, SR Sinaga, mengajar fisika. Selanjutnya, Ibu kita, Ibu Sejarah, S. Sitanggang, SPD. Bapak R. Seragi, SPD, mengajar seni. Ibu kita yang sering ngeprank, Ibu N.P. Penjahitan, SPD, mengajar Bahasa Indonesia. Ibu kita R. Tamba, SPD, mengajar PKN. Selanjutnya, Ibu Elizabeth Sidabutar, SPD, mengajar Bahasa Inggris. Ibu Efra Sinaga, mengajar matematika. Ibu Intan Sidabutar, SPD, mengajar PKN. Bapak Hormada Rumahorbo, mengajar agama. Bapak A. Amran Manik, Tata Usaha. Ibu Lina Naibau, Tata Usaha. Sarana-prasarana pendukung lainnya. SMA Negeri 1 Simanindo memiliki satu ruang perpustakaan, 3 ruang laboratorium IPA, tentunya ada laboratorium fisika, kimia, dan biologi. 1 ruangan komputer dan 3 ruangan untuk ruang ujian nasional berbasis komputer. Untuk itu, di masa pandemi Corona atau COVID-19 ini, anak didik kami harapkan supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tentunya pakai masker, jaga jarak, hindari suasana berkumpul atau kerumunan massa. Sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan, cuci tangan pakai sabun atau semprot dengan hand sanitizer supaya kita bisa menangkal atau membatasi bahkan memutus rantai daripada wabah penyakit COVID-19 tersebut. Jumlah jam pelajaran selama satu minggu dalam kurikulum 2013 ini ada minimal 42 bagi kelas 10, minimal 44 jam pelajaran
bagi kelas 11 dan bagi kelas 12. Budaya SMA Negeri 1 Simanindo, tentunya supaya bisa tercapai pelaksanaan daripada senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan menyenangkan tadi, itu tentunya tidak terlepas dari penerapan poin-poin atau indikator pendidikan karakter yang ada 18 poin. Ini harus kita laksanakan di SMA Negeri 1 Simanindo, sehingga bisalah diharapkan nantinya peserta didik kami menjadi berkualitas, berkarakter baik, aman dan nyaman, serta bermartabat sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Simanindo. Anak didik kami, peserta didik baru yang kami cintai seluruhnya, kami berharap selama 3 hari ini supaya mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah sesi ini, kamu akan dipandu secara online atau diberikan materi-materi masa pengenalan lingkungan sekolah oleh Bapak Ibu narasumber, guru SMA Negeri 1 Simanindo, jika memungkinkan juga dari pengurus OSIS dan juga dari pengurus pramuka. Kegiatan intrakurikuler itu kita mulai jam 7.30 pada pagi hari, dan biasanya setiap harinya minimal jumlah jam pelajaran 7 jam per hari dan maksimal 8 jam per hari. Di samping kegiatan intrakurikuler, SMA Negeri 1 Simanindo juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler yang wajib menurut kurikulum 2013 itu adalah kegiatan kepramukaan. Jadi SMA Negeri 1 Simanindo sudah memiliki gudeg atau gugus depan untuk putra dan putri, dan sudah melaksanakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu, kegiatan perkemahan di Kuarcap, bahkan di provinsi dan juga nasional, dan sudah pernah mewakili juga ke tingkat internasional di Malaysia. Anak didik kami sekalian, terutama peserta didik baru, banyak program-program yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Simanindo. Namun berhubung karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kami kepala sekolah untuk memaparkan materi-materi masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, tentunya nantinya di sesi berikutnya itu akan disampaikan oleh Bapak Ibu para narasumber, sehingga anak didik kami dapat mengenal diri sendiri, dapat mengenal lingkungan SMA Negeri 1 Simanindo, di mana SMA Negeri 1 Simanindo ini terletak di Kecamatan Simanindo, tepatnya di Desa Ambarita. Jadi salah satu pintu gerbang pariwisata
masuk ke Kabupaten Samosir. Untuk itu, kepada anak didik kami kelas 10 atau peserta didik baru, kami menghimbau supaya jangan sesekali mencoba-coba barang-barang terlarang, narkoba atau minuman keras, karena itu adalah merusak masa depanmu. Tanggung jawablah mandat yang telah disampaikan oleh orang tua kepada kamu, tentunya sebagai siswa. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri, ibaratnya seperti jari tangan kita ini, ada dia ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Tugas dan fungsi kelima jenis jari ini berbeda-beda. Sama dengan anak didik kami, peserta didik baru, tugasmu adalah belajar. Jadi untuk itu, tolong supaya dipergunakan waktu yang 3 tahun sebaik-baik mungkin di SMA Negeri 1 Simanindo. Kelak kamu bisa menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi nusa dan bangsa, dan tidak menutup kemungkinan kamu bisa nanti berkiprah bekerja di luar negeri. Apalagi di era zaman sekarang sudah era digital. Jadi untuk itu para peserta didik baru yang kami banggakan, kalau kamu memiliki HP Android, pergunakanlah HP Androidmu itu untuk mengakses materi-materi pembelajaran. Jangan dipergunakan ke yang lain-lain. Dari SMA Negeri 1 Simanindo, boleh membawa HP ke ruangan kelas, namun itu tetap diawasi ketat oleh Bapak Ibu Guru. Jadi nantinya di video di awal masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kamu bisa melihat bagaimana profil SMA Negeri 1 Simanindo, bagaimana lingkungan sekolahnya, baik sarana prasarana, bagaimana jumlah Bapak Ibu Guru seperti yang saya katakan tadi, dan juga pegawai staf tata usaha, juga nantinya visi, misi sekolah, tujuan sekolah, kemudian tata tertib akademik, kemudian tata tertib guru, dan juga tata tertib siswa SMA Negeri 1 Simanindo ini yang harus kita laksanakan. Untuk itu, mari kita berkolaborasi, bersinergi, saling isi-mengisi. Kami Bapak Ibu Guru yang sudah tua, tentunya lebih banyak pengalaman, anak didik kami jangan segan-segan bertanya, jangan segan-segan berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru, namun melalui koridor etika. Kalau anak didik kami beretika, berbicara, berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru, berkomunikasi dengan Bapak Ibu Staf TU, tentunya kami juga Bapak Ibu Guru Staf TU siap melayani Anda-Anda semuanya. Untuk itu, selamat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Simanindo tahun pelajaran 2020-2021. Ikutilah secara baik-baik selama 3 hari ini. Demikian himbauan saya. Nanti di sesi berikutnya kamu akan diberikan materi-materi lanjutan dan penjelasan dari Bapak Ibu narasumber mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah di
di SMA Negeri 1 Simanindo. Setelah selesai acara ini, kami harapkan kepada siswa kami supaya tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, hindari acara berkerumun atau berkumpul, dan tentunya atur waktu untuk tidur dengan memakan makanan yang bergizi. Demikian, selamat pagi, salam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga SMA Negeri 1 Simanindo semakin berkualitas. Horas, horas, horas.